Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan coba memperbaiki TV LCD jadul ya, Toshiba 46X 3500 kalau tidak salah. Coba kita nyalakan. Kita tunggu beberapa saat ya, mulai backlight bekerja. Untuk keluhannya seperti ini sobat ya, maafkan kiri, untuk sebelah kiri jika kita berhadapan dengan pesawat televisi kita, sebelah kiri normal, sebelah kanan layar kasar ya, ini kasar, nah kelihatan ya kasar. Nah ini ada garis juga yang dari sini, coba perhatikan garis-garis ini, di sini menipis dan menghilang. Ke sini dia menebal ya, disertai serat-serat untuk tampilan sebelah sini. Ya, kita akan coba pastikan di mana yang bermasalah. Ini LVDS ada juga, kita coba lepas salah satu ya, kita coba lepas. Tampilannya coba matikan dulu, kita lepas yang kita curigai dulu. Kita curiga yang sebelah kanan ya, jika kita berhadapan tadi yang sebelah sini. Nah ini yang putih, ini yang sehat. Yang sehat gambar masih terlihat normal. Ini yang saya curigai atau gambar yang memang ada ciri-ciri atau indikasi kerusakan di sebelah kanan ya. Ini yang kiri sehat. Coba kita balik atau kita putar untuk LVDS-nya. Sebetulnya untuk tutorial-tutorial seperti ini sudah banyak ya yang memberikan informasi, namun tidak ada salahnya saya juga memberikan informasi atau berbagi pengalaman. Nah ini sebelah sini saya lepas, ini kondisi terpasang ya, gelap disertai garis-garis ya, bisa kita lihat. Saya lepas, yang saya lepas nampak putih, ini yang saya pasang tetap bergaris ya. Oke, kita ambil dari sudut sebelah sini ya, sampai seperti ini ya. Dan ini yang rusak, yang kita bilang rusak ya, ini yang kita bilang rusak. Sebaiknya menurut saya kalau mau melepas ini ya, untuk melepas top atau bisa dibilang kuping itu sebaiknya pesawat dimatikan untuk menghindari shot waktu kita melepas shotnya itu ya. Sebaiknya kita matikan pesawat. Nah, ini kita coba tarik, kita pastikan. Kita lepas seperti ini ya, sudah kita lepas.
ya. Di sini sudah bersih ya, bisa diperhatikan. Nah, di sini sudah halus. Jadi harus berhati-hati ya. Nampak blur. Ada apa ini? Gimana? Oke. Nampaknya terlalu jauh ya. Untuk kamera saya tidak mendukung. Ini kita lepas. Ini kita lepas. Ini kita lepas. Saya bersihkan sedikit mengolesi dengan sinar. Lalu kita tunggu sampai mengering ya. Setelah pembersih atau tidur tadi sudah dianggap kering, kita coba nyalakan kembali. Ini saya mempraktekkan dengan cara perlahan ya, mudah-mudahan berhasil, tidak ada kendala ya. Ya, kita coba perhatikan. Sudah tidak seperti tadi yang di sini sedikit menghitam dan disertai garis-garis. Begitulah sobat tuser Indonesia. Kiranya kalau mau melepas ya sah-sah saja, tidak ada salahnya posisi dalam keadaan menyala. Tapi jika ada kejadian shot fatal, Anda akan menyesal. Itu menurut saya. Oke, kita bungkus, tidak anggap selesai kali ini untuk perbaikan titik peristiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.